Oke, selamat datang di Rider Tua. Ini adalah review untuk Kawasaki Ninja 250 Fi. Suspensi depan menggunakan 37 mm. 37 mm fork. Kemudian cakram menggunakan dual piston. Untuk mesin menggunakan 249 cc, kubikasinya sekitar 250 cc. Kemudian transmisi 6 percepatan. Suspensi belakang menggunakan unit track. Ini unit track rolling di bagian bawah. Kemudian bentuk khas dari speedometer di bagian stang kiri, stang kanan. Kemudian tangkinya berukuran kurang lebih 17 liter. Ini yang punya ownernya, makasih mas. Sudah.